terong. Soalnya terong kan cepet lembek ya, guys. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Mboke Aladin ya, guys. Di video kali ini Mboke mau masak menu spesial. Cocok sekali untuk menu buka puasa ya, guys. Di sini Mboke mau masak sambal terong campur jengkol dan tempe ya, guys. Di sini Mboke sudah siapkan ada terong yang sudah Mboke goreng, terus ada tempe dan juga yang spesial ya, guys, jengkol yang sudah Mboke rebus dan potong. Menunya mantep. Dan untuk sambelnya, Mboke sudah bikin sambal terasi ya, guys, tapi belum Mboke kasih bumbu. Ini ada tomat, Mboke pakai 2 buah tomat. Terus ada cabai merah dan terasi ya, guys. Terus ada laos yang sudah Mboke geprek. Terus di sini ada bawang merah dan bawang putih. Untuk bumbunya di sini Mboke pakai garam, lada bubuk, penyedap rasa dan gula. Oke, guys, sekarang kita mulai memasaknya. Masukkan bawangnya. Masukkan laos yang sudah digeprek. Masukkan jengkolnya. Jengkolnya masukkan dulu ya, guys, soalnya jengkolnya biar nanti sedikit lembut, tidak keras. Tambahkan air. Masukkan semua bumbu. Diamkan sampai jengkolnya sedikit lembut ya, guys, tidak keras. Sekarang masukkan tempenya. Masukkan sambal terasinya. Terakhir masukkan terong, soalnya terong kan cepat lembek ya, guys.
Oke, sudah matang ya guys. Matikan api. Oke guys, sambal terong tambah jengkol dan tempenya sudah matang ya guys. Mantap. Alam Boke Aladin. Untuk resepnya nanti Boke tulis di deskripsi ya guys. Semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah. Menu desa, menu spesial, cocok sekali untuk menu buka puasa ya guys. Semoga teman-teman masih tetap semangat puasanya. Sambil menunggu azan maghrib ya guys. Menu buka puasanya pakai sambal terong, tambah jengkol dan tempe. Mantap. Sambalnya sambal terasi ya guys. Jadi aromanya aroma terasi. Oke ya guys, terima kasih untuk yang sudah menonton video Mboke. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terus dukung channelnya Mboke ya guys. Jangan lupa nonton video Mboke selanjutnya. Assalamualaikum.